Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Guys, apa kabar kalian semua di bulan puasa yang pertama ini? Semoga puasa kalian lancar-lancar aja. Alright guys, kalian lihat nggak rambut aku ini tonnya udah level 9 dan ini masih ada tone kuning ya. Jadi aku di vlog kali ini aku akan menghilangkan tone kuning ya di rambut aku ini dengan cara hari ini aku akan mereview, tada, mereview yang ini. Ini namanya Terra di Verde Platinum Silver Real Shampoo dan juga Platinum Silver Real Conditioner. Oke guys, jadi ini produk ini fungsinya adalah menetralisir tone kuning yang ada di rambut yang rambutnya udah di highlight maupun di bleachingin. So buat kalian sekali lagi yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya. Dan please tolong bantu aku untuk kembangkan channel ini biar aku semakin semangat untuk menghadirkan vlog-vlog yang selalu bermanfaat untuk kalian khususnya dalam bidang rambut. Like sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan vlog ini dan share ke seluruh sosial yang dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. So, selamat menonton. Alright guys, seperti yang ada di judul vlog kali ini, aku akan mereview Terra di Verde Platinum Silver Real Shampoo dan juga Platinum Silver Real Conditioner. Jadi, buat kalian semua yang rambutnya beruban atau rambutnya udah di bleachingin dan rambutnya udah di highlight, atau kalian yang mau ada rencana buat nge-bleachingin rambut dan buat ada rencana buat untuk nge-hairlight rambut, dan terlebih kalau kalian ada rencana untuk ngewarnain rambut warna silver atau grey atau abu-abu, kalian wajib pakai ini. Nih, ini namanya Terra di Verde Platinum Silver Shampoo. Kelihatan nggak? Nih, yang ini. Nih, nih. Sama Terra di Verde Platinum Silver Conditioner. Oke, yang ini. Yap, jadi gengs, kalau kalian pengen ngewarnain warnanya tuh ash blonde atau warnanya ke silver-silveran, kalian harus wajib dan beli ini. Ini tuh harganya kalau beli langsung di agen itu harganya 160.000 per botol ya. Dan ini kalian pakai lama banget. Dan juga kalau kalian saat ini rambut kalian udah diwarnai warna grey atau warna silver atau warna abu-abu atau pengen putih gading, kalian harus punya Platinum Silver Shampoo ini. Karena ini merawat rambut warna kalian yang tadinya berwarna silver, abu-abu dan sejenisnya, as blonde. Biar supaya warnanya awet, kalian harus punya ini. Ini tuh cara pakainya. Kalau pakainya untuk kalian sehari-hari, itu pakainya kayak pakai sampo biasa. Cuman bedanya, kalian diamkan 10 sampai dengan 15 menit. Kita biarkan beremulsi di rambut, dan kita diamkan, lalu kita bilas. Jadi, kalau rambut kalian saat ini sementara diwarnai ash blonde atau silver atau ya yang sejenisnya lah, dan kalian pengen tetap warnanya awet, nggak luntur-luntur, kalian wajib pakai ini supaya warnanya awet dan akan tahan lama guys. Oke, jadi hari ini kita akan mereview produk ini sambil kita memakainya dan mencobanya di rambut aku ini. Di rambut aku, rambut aku ini warnanya udah level 9 dan masih ada agak kekuning-kuningan, dan aku akan menghilangkan tone kuningnya ini menggunakan silver shampoo karena kandungan violet di dalam shampoo ini dan conditioner ini dapat menetralisir warna kuning ya, dapat menghilangkan warna kuning. Oke, jadi
aku akan bacakan. Sampo silver ini diformulasikan untuk rambut, rambut bleaching atau yang di hair lye. Sampo ini untuk sampo unik ini diformulasikan untuk menetralkan warna pirang atau warna blonde dan menambah tone pada rambut abu-abu silver atau grey. Jadi seperti yang aku katakan tadi bahwa ketika ke warna rambut, rambut kalian yang sementara diwarnai abu-abu, kalian wajib punya sampo ini supaya warnanya tahan lama dan awet dan akan seperti itu terus menerus. Oke, dan diperkaya dengan sil protein yang memberikan nutrisi, kelembutan, elastisitas, dan kilau pada rambut Anda. Dan pigmen violet menetralkan tone kuning pada rambut yang di bleaching atau yang di hair lye. Seperti yang aku sudah katakan tadi, bahwa ini tuh worth it banget buat rambut kalian yang sudah di bleachingin dan sudah di hair lye, guys. Dan juga rambut abu-abu, blonde, maupun rambut uban kalian. Oke? Dan menjadikan rambut menjadi berkilau dengan pantulan lebih terang dengan efek kuning yang ternetralisir. Jadi seperti yang aku katakan tadi bahwa rambut sampo ini gunanya untuk menetralisir rambut kalian yang berwarna kuning menjadi agak kegelap-gelapan dan warna kuningnya akan hilang, gengs. Cara pakainya, oleskan secara merata ke rambut basah dan emulsikan. Jadi kalau dipakai sehari-hari, itu pakainya kayak pakai sampo biasa. Lalu kita diamkan 10 sampai dengan 15 menit dan kita biarkan dia sampai meresap, guys. Lalu lanjutkan dengan Platinum Silver Conditioner yang ini. Produk ini mengandung pigmen violet yang dapat menodai tangan dan kuku, sehingga disarankan Anda untuk menggunakan sarung tangan sekali pakai saat mengaplikasikan produk ini. Nih, jadi kalian wajib punya ini karena ini tuh ada tone violetnya yang which is itu dapat menodai tangan dan kuku kalian. Jadi pastikan kalian punya sarung tangan ini. Dan kalian sebelum pakai harus dikocok dulu. Harus dikocok seperti ini samponya biar itu tercampur dengan sempurna. So guys, kita akan coba ya di rambut aku yang sudah aku bleachingin ini. Mari kita lihat berhasilkah atau tidak sampo silver dari Terra di Verde Il Vasto Sinergia ini menetralisir tone kuning di rambut aku. Kalian penasaran? Sama saya juga. Oke, jangan kemana-mana. Pastikan kalian jangan skip ya video ini. Nonton sampai habis. No kickback. Clickback ya. Nonton sampai habis video ini biar kalian tahu dan biar kalian saksikan sendiri keberhasilan dari Platinum Silver Sampo dan Platinum Silver Conditioner ini di rambut aku yang masih berton kuning. So, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe ya. Jadi guys, seperti yang sudah aku katakan tadi, kalau sampo ini digunakan untuk perawatan aja, untuk mencegah agar warna kalian tidak luntur, warna silver, grey, dan abu-abu serta ash kalian tidak luntur, kalian wajib pakai ini. Tapi kalau ketika kalian aplikasikan itu di awal-awal setelah rambut kalian dibleachingin kayak aku, kalian bisa lihat review video-video aku di rekomendasi sini. Aku sudah menghadirkan dua produk yang aku review sekaligus untuk membleachingin rambut aku. Ada bleaching, ada review jujur produk bleaching Miranda, dan ada juga video review jujur bleaching Il Vasto. Nah, setelah rambut kalian dibleachingin, kalian pakai ini untuk menghilangkan tone kuning. Caranya, kalian harus punya mangkok seperti ini dan ini kuasnya seperti ini. Samponya itu kita tuangkan ke tube ini, ke cup ini maksud saya. Kita tuangkan secukupnya seperti ini. Ini saat ketika kita gunakan di mana rambut kita baru aja kelar dibleachingin. Tapi kalau untuk digunakan sebagai perawatan untuk menjaga agar rambut kalian warnanya awet, itu pakainya seperti sampo biasa. Cuma kalian harus diamkan 10 sampai 15 menit dan seperti ini juga. Nah, berhubung rambut aku baru aja dibleaching, aku akan aplikasikan
Sampo silver ini selayaknya seperti cat rambut, ya. Nanti akan aku semir di rambut aku. Dan pastikan kalian sudah mencuci bersih rambut kalian sebelum mengaplikasikan sampo silver ini dan dalam keadaan kering. Tapi kalau digunakan hanya untuk perawatan aja, itu di rambut basah, ya. Hal kalian harus beda-bedakan, ya. Kalian harus pintar bedakan saat digunakan pertama kali ketika rambut kalian baru kelar aja di bleaching, itu gunakan selayaknya menggunakan cat rambut pada umumnya. Tapi ketika digunakan itu sebagai perawatan agar rambut warnanya warna kalian gak luntur dan akan awet dan tahan lama, kalian menggunakannya seperti menggunakan sampo pada umumnya. So, let's go to the video. Oh my god. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lembu. Jadi ini kucing aku namanya Lembu. Dia umurnya 8 tahun dan ini jenis kelaminnya laki-laki. Melenceng. Enggak, tadinya aku mau narik ini terus ada dia. Jadi sekaligus aku perkenalkan si Lembunya. Jadi kalian harus pakai ini biar menjaga baju kalian gak kotor, yuk. Oke guys, mari kita lihat. Berhasilkah sampo silver ini mengubah ton kuning di rambut aku? Ya, aku akan tunjukkan kepada kalian semuanya. So, stay tuned ya. Oke guys, aku baru aja kelar pakai sampo silver ini. Dan mari kita diamkan kurang lebih 15 menit. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nih. Atau mari kita lihat di cahayanya yang lebih terang. Nih, jadi seperti ini guys. Ini di bawah cahaya yang lebih terang. Kalian bisa lihat sendiri nih. Pigment violetnya udah meresap banget di rambut aku yang tonnya kuning. Oke, mari kita lihat seberapa berhasilkah sampo silver ini. Apakah dia benar-benar seperti yang diterangkan di keterangan samponya, di keterangan botol samponya. Mari kita lihat seberapa berhasilkah sampo silver ini mengubah ton kuning rambut aku ya menjadi warna agak kesilver-silveran. Kita lihat seperti apakah rambut aku dinetralisir ton kuningnya oleh sampo silver ini. Alright guys, nih aku udah diamkan selama kurang lebih 15 menit. Kalian bisa lihat, nih 15 menit ya. Kelihatan gak sih, kok putih amat sih layarnya. 15 menit, tuh 15 menit ya. Nih 15 menit. Jadi setelah 15 menit aku diamin, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. So far ton kuningnya sepertinya udah berkurang deh. Ntar aku senterin dulu. Nih, itu aku matikan tumblernya dulu. Nih, kalian bisa lihat. Au. Nih. Oke, kalian bisa lihat sendiri, gengs. Yang tadinya tuh ton kuningnya tinggi banget, sekarang udah enggak. Malah dia udah kayak silver-silveran gitu ya. Nih. So. Oke. Nah, sekarang kita akan cuci rambut. Aku akan cuci rambut dulu. Kita lihat seberapa berhasilkah sampo silver dari Terra di Verde Sinergia Il Fasto ini
mengubah ton rambut kuning aku dan menetralisir ton kuning di rambut aku. So, jangan kemana-mana. Hi guys, jadi seperti ini hasilnya. Emang benar-benar ton kuningnya tuh hilang. Gak hilang sih, ada masih sedikit. Jadi apa ya, dari 1 sampai 10 aku kasih untuk silver sampo ini ya, yang dari Verde Sinergia Il Vasto, 1 sampai 10 aku kasih nilai 7,5. Iya, aku kasih nilai 7,5 karena which is rambut aku tuh nggak semua ton kuningnya hilang. Nih kalian bisa lihat. Tapi emang benar-benar worth it sih. Cuma nggak semua. Nih dari ini. Ini masih ada. Ini masih ada ini. Ini. Kalau di atas ini dia mah udah hilang. Ini tuh udah menuju ke silver. Ini udah menuju ke putih gading. Kalian bisa lihat setelah aku cuci rambut aku dan aku diamin selama kurang lebih 15 menit. Tadi udah aku tunjukin. Dan aku cuci. Hasilnya jadi seperti ini guys. Nih. Nah ini kan udah mau putih gading gitu. Jadi buat semua warna yang kalian akan masukkan di rambut kalian itu pasti akan masuk. Warna grey, mocha, orange, ya. Dan kayaknya aku akan mewarnai rambut aku. Kalian penasaran warna apa? Aku akan mewarnain warna yang jreng pastinya. Ada yang punya saran gak warna apa? Kalau kalian ada ide bisa taruh di kolom komentar warna apa yang cocok dengan rambut aku yang sekarang ini. Warna apa ya? Warna apa? Jadi sekali lagi kalian bisa ulang-ulang ya, video vlog aku kali ini yang mereview Platinum Silver Sampo dan Platinum Silver Conditioner dari Tradi Verde Sinergia Il Pasto. Dan kalian cocok-cocokkanlah dengan budget yang kalian punya. Dan ya sekali lagi aku kasih nilai 7,5 karena nggak sempurna merata ton kuningnya itu nggak 100% hilang. Ya, nggak 100% hilang. Dan ini rambutku benar-benar virgin banget. Dan itu nggak 100% hilang ton kuningnya. Ya, kalian bisa lihat nih. Nih. So, thank you banget yang sudah pantengin channel aku. Jangan lupa yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Dan dukung aku terus mengembangkan channel ini ya guys. Biar aku selalu menghadirkan video-video yang selalu bermanfaat, khususnya dalam bidang rambut. Oke, sekali lagi yang ada saran warna apa yang cocok dengan rambut aku yang sekarang udah dibleachingin, bisa taruh di kolom komentar. Nanti ntar aku akan buatin vlognya warna apa yang kalian request di rambut aku. Tinggalkan di kolom komentar. So, thank you banget yang sudah pantengin channel aku. Sampai jumpa di video tutorial aku selanjutnya. Bye-bye.